Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cukup itu jawab. Kapan kato begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.
Alif ya, lalu ulang nyindir lagi pak. Surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Akhirnya kulai tadi menempat itu sudah pacar kuban tahun. Nah, terus kalian rahimahumullah, pada malam hari ini kita memperingati Nuzulul Quran ini sama dengan peringatan-peringatan yang biasanya ada peringatan Maulid Nabi, ada peringatan Isra Mi'raj, ada peringatan-peringatan yang lain itu sama selama umur kita ini bisa 40-50 tahun. Kalau 50 tahun berarti 50 kali kita memperingati Nuzulul Quran. Tadi sini setahu berapa kali Nuzulul Quran? Masih sekali. Dan kalau kita bulan Rajab, kita bercerita tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ceritakan Isra berjalan malam, Mi'raj naik. Ya, lagu kicakkan dulu. Kalau dia lagi yang dia dalam berjalan malam, dia nama Kais. Kalau Mi'raj naik. Nah, ini kita belajar namanya Nuzulul Quran. Apa kira-kira arti nuzul? Sobat baca bu, nuzul. Apa artinya? Nuzul. Bukan nuzul yang tempat baru. Nuzul itu artinya turun. Nah, kalau Mi'raj naik. Kita belajar tubuh, kalau merah naik. Nuzul itu turun. Apa yang diturunkan tidak lain adalah kitab suci Al-Quran yang sangat indah, yang sangat bagus, yang sangat sempurna, dan diturunkan dari tempat yang sangat tinggi, dan tempat tersebut sangat mulia, dan itu tidak lain adalah dari sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Nah, jadi sedikit kita ceritakan, mungkinlah banyak yang paham ceritanya kan, secara detail. Cuma kita ringkas-ringkas saja. Kalau kita nak ceritakan sampai detail, sampai Al-Quran itu kita baca-bacanya sempurna, baca sampai subuh dulu dia udah. Mana kira-kira sampai subuh lagi? Serius kan? Boleh tinggal, atau ada tayangan yang kemana kira? Nah, kita ceritakan. Maksudnya pesan kali ceritakan ini kita harus paham dengan sejarah. Maka kita mudah terhadap. Sebab terlebih lebih lagi banyak ajaran-ajaran itu yang menyalah-nyalahkan. Sebenarnya ajaran Islam itu kalau masalah khilafiyah itu dia akan selesai. Nah, yang terpenting sebenarnya nak peringati pergi, nak tidak meringati pergi. Ia salah ini kalau nyalah saja mem. Selagi ini lagi masalah kumat bagi diri. Nanti nyala kata, dia perlu kukunat, emak boleh dia perlu kukunat, dia sembahyang. Nanti nyala kata. Nah ini kan, jadi kita tarik dikit, maka apa? Maka oleh sejarah Al-Quran ini berarti kalau dia menganggap bahwa peringatan Nuzulul Quran itu adalah sebuah yang dilarang atau fitnah, kullu fitnatin dalalah wa kullu dalalah fitnah, maka Al-Quran ini pun adalah fitnah Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini tak sampai ke kita kalau dia didemitnah. Nah, maka oleh sebab itu diceritakan, kan? Yang diceritakan berdasarkan yang telah ditulis oleh ahli tarikh yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diturunkan dari tempat yang sangat mulia dan tempat yang sangat tinggi, dan itu tidak lain adalah dari sisinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diletakkan di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit yang paling dekat dengan bumi. Dan langit yang paling dekat bumi itu disebut dengan Baitul Izzah. Nah, kan, kan? Jadi dari Allah ke Lauhul Mahfuz, kemudian turun ke langit yang paling bawah, kan? Yaitu disebut dengan Baitul Izzah. Kemudian baru diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz, bagaimana prosesnya? Dari Allah Rabbu, kemudian dari Baitul Izzah ke Rasulullah. Yang pertama prosesnya dari Lauhil Mahfuz ke yaitu Baitul Izzah, langit yang paling dekat dengan bumi. Para ahli tafsir yang menyebutkan kalau langit paling dekat dengan bumi itu ialah langit yang kita kinai dengan batas pandangan mata kita, langit hijau biru itu. Nah, kalau ahli tafsir itu menyebutkan langit biru itu pancak ditempuh ini yang paling dekat dengan bumi. Dia paling dekat dengan bumi,
pajak ditempuh 40.000 bahkan 70.000 tahun maka tembus ke langit yang paling dekat dengan bumi. Artinya jauh luar biasa itu. Nah, dari Allah ke Baitul Izzah tadi langsung 30 juz diturunkan diletakkan di langit yang paling dekat dengan bumi tadi. Maka di dalam Al-Qur'an itu disebutkan yang pertama di dalam surat yaitu Al-Qadar, kemudian surat Ad-Dukhan itu ayat 3. Ada yang kita baca tadi yang di Masya Allah tadi di Imam yang lagi Imam yang aku jadi lagi sah saja sebab soal ini lagi sampai tanggal 27 Oktober terakhir kan safari ini. Nah, jadi aku bertamu itu Allah yang pertama. Jadi tamu tuh kalau dia berbuka kota jangan mau tersegala kan maju kan. Hanya melaju menunjukkannya laju gitu kan. Iya kedua tak alasan tadi aku di ruang lalu di sini ini lo mana supaya nak cepat nak lambat lo ruang tadi. Hanya kamu dipancing kaki misalnya apa namanya bila tadi. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal min 1 sampai 5. Nah, maka turunnya Al-Qur'an itu ada yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya, yaitu ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, terus sekarang rahimakumullah, turun dengan Rasulullah 30 juz lengkap. Itu kalau dijajahi dulu panjang itu kan jijihan itu 50 itu. Nah, turun secara lengkap 30 juz, tetapi belum dibukukah Bapak Ibu dan sekalian. Belum dibukukah, dihafal oleh para sahabat yang habis-habis Al-Qur'an. Kemudian ada yang dicatat, ada yang dicatat, yang ditulis di pulpa, ada yang di kulit-kulit, ada yang di tulang-tulang. Nah, kemudian di masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada dibukukan Al-Qur'an tersebut. Maka setelah turun lagi ke Khulafa' ar-Rasyidin, kepemimpinan jatuh kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka atas usulan dari Umar bin Khattab, maka disebutkan tadi kan kalau kita tarawih itu ilmu sebenarnya tidak apa, karena kenal tas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Artinya, oh, yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu adalah khalifah yang pertama. Yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Utsman, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Maka ketika kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ada usul daripada Umar bin Khattab. Maksudnya kita, wahai khalifah, ya, karena ada namanya waktu itu Perang Yamamah. Perang Yamamah itu menewaskan 70 seorang penghafal Al-Qur'an. Jadi dikhawatirkan penghafal Al-Qur'an ini habis dan Al-Qur'an itu tidak dibukukan, maka Al-Qur'an tersebut, ya, tidak akan bisa secara cepat dipelajari oleh generasi di bawah, yaitu ulama-ulama rasul, tabi'in, sampai ulama al-ulama warasatul anbiya wal mursalin, tambahlah sampai kita baca ide kalau itu jadi bukukan menjadi satu. Maka diusulkan oleh Umar bin Khattab, wahai khalifah, lo mana tini kita bukukan saja Al-Qur'an ini. Kalau tini diri dibukukan, dikhawatirkan nanti di bawah kita ini akan sulit untuk mempelajari Al-Qur'an, karena para dia itu habis Al-Qur'an itu banyak yang meninggal dunia. Kata Abu Bakar Siddiq, pertama nolak, wahai sahabat Umar, dia perintah dari Rasulullah untuk membukukan Al-Qur'an itu, dia katanya, aku tidak, dia itu melanggar daripada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebab perintah Rasulullah, dia perintah membuka Al-Quran ini menjadi lebih. Nah, terus menerus dia juga, maka dengan pertimbangan lalu diterimalah, kemudian dibukukan Al-Quran tadi, dibukukan Al-Quran tadi ditulis dengan yaitu lupa namanya. Sa'id bin Sabit, nama dia salah, kemana salah nanti dikoreksi. Jadi dibukukan itu di Al-Quran itu, dikumpulkan satu persatu, dibuat mushaf selembar-selembar, dijadikan satu. Nah, ibu bapak dari sekalian, tetapi Al-Quran pada zaman para sahabat yang dibukukan itu, jangan dibayangkan Al-Quran itulah Allah, lah petanda dulu ini, lah ada tandanya, ada pucuk, ada bawah, ada titik dua, ada titik tiga, belum lalu itu sampai lagi kepada para tabi'in, ya, diperbaiki lagi ini Al-Qur'an terlalu pintar, kalau cuma di bawah kita kalau akan sulit untuk mempelajarinya. Luqman ini apa kita tandai saja, ditandai titik dua, ada titik siku, ada titik tiga, ditandai sempurnakan lagi, ya, disempurnakan lagi. Kemudian di zaman itu karena manusia ini sudah banyak, sudah berkumpul, ya, tatanan bahasa Arab dan bahasa Al-Quran itu agak rusak-rusak dikit karena manusia itu sudah banyak, ya, sudah bersuku-suku, sudah berbangsa-bangsa, maka diciptakan agar sama bacaannya, maka diciptakan oleh Syekhulil Al-Fara ini, kemudian ada Abul Aswad At-Tu'ali, maka disebut dengan At-Tajwid bi Qira'atil Quran, diciptakan yaitu tajwid, ada dia
Wakaf tanda wakafnya pula di ada tanda satu, ada tanda dua. Kemudian ini bacanya mana? Apa muncung dikir? Apa tertekuk dok dikir? Itu kan? Nah, mulai terus. Apa mampu sempurna? Kalau tidak dicipta ke atas pikir orang sempurna, dia khawatirkan bacaan ini rusak. Bacaan ini rusak. Kita lah belajar saja, Bapak Ibu harus sekalian. Kita lah belajar tajwid saja. Kadang-kadang masih terbatak-batak kendak lidah kita masing-masing daerah. Jadi deh, masih apa? Misalnya belajar latul, belajar latul, mah, baik. Terkujar belajar latul. Nyebutkannya. Kira-kira tidakkah lolok jemaah Islam ke kecil pasti? Misalkan, misalkan jemaah jauh ada di jemaah jauh sini. Ada yang jauh sih. Ini yang jauh. Misalnya kan Al-Fatihah. Maksudnya, apa dia dikatakannya? Al-Fatihah. Maksudnya, Al-Fatihah. 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 Subhanallah robbi ijati nama Yesus. Ijati ijati gitu kan. Itu kan. Alham alqam. Ma'uzubillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan. Nah, itu maksud aku itulah sudah. Misalnya kita waktu belajar, tetapi lidah kita keras. Tetapi itulah fenomena namanya. Maka agar bacaan itu sama, maka ada namanya makhrajal huruf, cara-caranya buka huruf. Oh ini keluar, ini agak berlecer sedikit, ini agak ditegok sedikit, jangan dalam tiga. Ama dalam tiga tertegok kaget, gitu, tak pingsan. Ada loh, macam mana tertegok kaget, gitu, tak sedih. Ada gara-gara semua, kemari ke ilmu latin tiga. Selama ini tadi dia pernah imam, maka belajarlah. Dia tajwid imam. Ini coba katanya kamu laku oleh imam petang ini. Imam lah di petang kau lah tegalah karena ada sombong tadi teguh-teguh ini yang teruk Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Padahal huruf itu kalau dia lepas jangan disakit lagi alamin jadilah jangan khom salah khom salah jangan khom jangan khom teguh dah masalah. Itu kan tanpa ngolong juga imam. Ya Allah nyebut. Tahu. Jadi pasti nyebutkan imam tadi. Lairil ma'udhubi alaih walak. Dalam ini kita berdoa tadi. Bisa. Ini di belakang dia berdoa tidur itu. Dia berdoa di rumah dan nyimbangin. Dan mereka lakukan kerja jauh. Dekat bisa. Muci. Laku waskan. Kita kan. Nah di batak rumah sakit. Di batak rumah sakit. Kata dokter. Gaput ini. Anu dokter. Akhirnya dia katanya dok cuka ambil kasut tekan yang besar juga tidak disuntik bayar. Maka kedua juga tidak. Kalau kalau dah sadar, nanti dia pergi kalau masih dia sadar. Ambilkannya suntikan yang besar tadi, saat tadi nyaka, nyambung oleh orang itu. Boleh. Hanyalah sejauh, dia sahabi semuanya. Bila sejauh, jarak itu kan. Bila di rumah sakit, dia tahu nyambung itu. Lagi mandak senampur lagi, dia kenal. Apa lagi yang merasa jauh? Nah, jemaah kita, eh? Jemaah kita aliran apa? Jemaah kita ngaji aliran berjo. Kita, jemaah kita kan? Aliran berjo. Kita tuh lagu nahwan ya lagu bayati gitu. Oh, kan? Bapak selamat.
bima bima tadi awak padam itu kido haroka lantak kenal kau betul ingatkan buat ruti ibu bima tadi kan negeri yang berat itu tuh jangan terhijau bima terkentong tak malu itu berputung bukan begitu. Nah inilah jadi jema jauh ada cirinya, jema besun ada cirinya, jema apa nama ke jema sunda ada dia tidak tahu Allah sih dia jebakannya Al-Haji Al-Haji jema sunda boleh itu jema pada dia agak diambil ujung apa misalnya innal insana li rabbihi lakanud dia baca apa yang ambil ujung apa innal insana li rabbihi lakanud aduh ini kami jemaah daerah Bugis alaihim tahu deh alaihim alaihim itu alaihim. Jadi walaupun kita apalah belajar kadang-kadang susah untuk pada tahap kesempurnaan. Lah belajar itu artinya inilah yang maka diciptakan kata juid pikiratil pikiratil Quran. Ada lagi yang lebih jema daerah apa namanya di sana pasti dia ada waktu itu daerah cuma memang lah itu dalam kaidah baca Quran. Ya, baca baik pula bu, berubah pula bu. Sekandar itu misalnya, kalau dia dicipta kata itu di kerata Quran tadi. Diberitah misalnya, waktu hadir bawa doho. Waktu hawa ini isa saja maru kata maha pula. Ciptakan lagi at-tajwid pikiran Al-Quran sampai lagi naik kita Luqman maka kita mudah mempelajarinya maka diciptakan pula tahu turutan diciptakan pula jelah anu bahasa kita kalau turutan nam daerah lintang mahadam alif dasa a alif wa i alif depatu a i u ban bin kon pan den ton sampai anakum ainakum banakum watama kalimat sampai kita lah baca kalau kami bagi dulu minta duit dia tahu sekarang minta duit dia bikin dong dia tadi harus baca nyambu kalau lagi minta duit langsung dijawab mama minta duit kata kita Sabtu kau boleh tapi kenal kau tapi kakak kau beli itu nanti Sabtu kau boleh ambil tahu nyambu kayu dia pinjam duit dia tes tadi makanya mau bagi itu di sistem cumaan kalian cumaan ya kalian cumaan tambahan cumaan bagian cumaan termasuk belajar Al-Quran pun cumaan. Amalah pasien yang kira-kira lawat tamat tadi, nah, nurul daripada lawat tamat tadi, pacar ini cuma. Tadi, nah, kau pernah kau beli? Membro dasu mar, kada serta, wahai dasu mar. Tapi masih baca, itu belajar turutan ini, kau belajar turutan ini, kau aku ngalami belajar turutan lu, mikro. Mikro ini ada, memang ada. Nah diciptakan lagi apa? Diciptakan lagi ikro maka lebih mudah di. Cuma kelemahan ikro itu kita dek keluar asal kata itulah kelemahannya. Ah, kenapa ah utah kita keluar kan? Hanya anginnya menurutan ah, kenapa ah dikarenakan alem dasar ah. Bang, kenapa bang pada sebab? Tetapi kalau ikro, dia keluar asal kata. Nah inilah bedanya. Kalau isa di ikro, misalnya bapak-bapak ada sana aku di sini, ya, gila, pokok santik ya, nah. Ini dekat ngapu pajak ibar. Ini dekat singgung. Iya. Oh, wala, tersinggung, mati, terbang lagi. Ini ceramah aku, kan. Nah, jadi,
Kalau lah belajar tu ini ikro lah baca terus lah dibaca maka dia lengit gitu kan. Sebab kelemahan ikro itu kalau lah lama dia dibaca, kalau pada akhirnya kita dia tahu lagi karena kita dia keluar asal kata. Tetapi kalau turunkan kok lah lama dia dibacanya, dia baca nyatukannya tadi pasir bawa bis bis mim lam sabu bawa mim lam dasalah bismillah. Nah itu baca dia nyatukannya. Oh, sampai diajak lagi. Namanya tegos-tegos air. Sejus dia jumpa. Tujus dia jumpa dan melawan. Nak salah pergi, lawan kena pergi. Yang penting dia lancar baca Quran. Sampai mulai baru bihati jarokohom. Baru sebentar bawa sekali tu kan. Aku teringat lagu karena dulu tu memang lewat seni diajarkan tu tidak ekstrim. Walaupun kurang lebih cuma ada hayal-hayalan yang mengingatkan kita mudah mengingatkan Al-Quran itu tadi. Sambil melari mama rubiah hati jarokohom tadi di baliknya kekaji. Mama kena jaga hati pung tergerutoh. Bagi ini tu bagi jangan dimasukkan di lewat seni tadi. Ulang lagi, ulang lagi dan gitu ya, sudah. Ulang lagi ya, masuk lagi lembar berikut tu mah. Sumumumum yun pahum lah, yarjihun. Ada boleh dimengici. Itu kata kiai di apalkah? Napa di apalkah? Kalau ada anjing hukum, itu saat kamu percaya itu dia langsung menang. Artinya ilmu pembuka. Hanya satu dia mau kata banyak bau orang. Nah, jadi belajar turutan jadi ikro jadi. Nah, itulah sejarah sedikit perjalanan Al-Quran itu sampai ke kita sehingga kita baca yaitu mempelajarinya. Nah, kalau ada yang membuka tentang bid'ah namanya Al-Quran itu, Al-Quran itu apa namanya kita memperingati nuzul Quran dan lain sebagainya, Al-Quran itu baik sudah bid'ah. Ibrahim disuruh di zaman Rasulullah untuk dibukukan Al-Quran tersebut. Nah terus sekarang rahimahullah, maka setengah jam dan berapa sampai dua buat yang dia? Nah, serius. Terus masa ceramah apa namanya bulan puasa ni ada titulur alternatif. Kalau dia kenyang gigi terkantuk akibatnya. Gitu kan? Bila mana dia lapor, dia dekat konsentrasi, masih tak ngulangi pembukaan tadi. Jadi kita ambil sedang-sedang baik. Jadi ini sekitar 20 menit sejarah tadi ya, kita dengar. Nah kita ambil pada hikmah. Nah Tuhan punyian sebenarnya hikmah kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, apa namanya, Nuzul Quran ini. Yang pertama hikmah ini sebagai muhasabah bagi kita. Umur kita lah peraturan 40, 50, 60, 70 tahun. Maka dari umur kita 40, 50, 60, 70 bahkan sampai mana lagi lepas itu kita baca Quran. Sebab Al-Quran ini bagi orang yang beriman kepada Allah diharuskan baca Quran. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, ya, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Islam itu secara kafah, artinya secara menyeluruh. Alhamdulillah, saat kita lahir di atas muka bumi ini, kita lah Islam. Lah Islam kita saat lahir di atas muka bumi ini. Tetapi untuk melengkapi dan menyempurnakan keislaman itu, maka kita nak belajar dari rukun Islam. Kemudian rukun iman ke rukun Islam. Ini adalah pondasi Islam. Maka kemudian kita belajar Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran, kita cakari yaitu pasangannya, yaitu lepannya caranya, hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebab Al-Quran ini adalah perintah. Dia cara melaksanakan perintah itu. Suatu contoh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada perintah kita melaksanakannya hanya caranya lo mana? Nah tadi syakir gimana padahal? Tentu ada namanya hukum fikih,
itu adalah kumpulan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ijma, ada kias dan lain sebagainya. Itulah fondasi kita melengkapi daripada ajaran agama kita Islam. Kadang-kadang dia terdiri, ada yang bertanya, banyak yang menjawab. Ustaz, ustaz katanya di HP. Bagaimanalah kira-kira katanya ijma itu? Dia puasa, nanti sembahyang tidur. Aku tidak menjawab betul-betul. Lalu kuanggap ijma itu di apa rukun Islam. Ibu rukun Islam ada berapa pokok? Dur. Itu salah namanya. Dur. Rukun Islam itu ada lima yang wajib dikerjakan. Syahadat yang pertama tiap hari diucapkan. Sembahyang yang kedua jumlahnya ada lima tiap hari pasti. Artinya apa? Nah, lima rukun Islam. Apa dia misalnya? Kalau dia, misalnya dia syahadat syahadat, langsung dia puasa, dia sembahyang. Berarti dia tidak apa rukun Islam itu baik jawab pun. Ada pula yang dia puasa misalnya, berarti dia ngaku Islam, dia tidak puasa, berarti betul dia tidak apa kewajiban orang yang beriman, tuapu syarat jima, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Ustaz, dia itu Islam. Kalau dia ada alasan, walaupun dia Islam, sangka dia tidak puasa. Oh, Islam, ano Ustaz, ano jiko, mana dia itu? Halaman dia? Oh, tidak halaman dia itu. Lama, katanya kan? Ano, lah, balik belum? Oh, bukan nanti lah balik, tapi cucu Ustaz. Jadi, gila, usia, benar dia menjadi kecil. Jadi, payah kita jangka ini mana kita tadi kan? Alasan dia tidak puasa ini tadi. Tempat tadi, sehat, gila tidak, alamat tidak, kan? Islam. Nah, dia tidak puasa, waktu dia di depan, tidak melengkapi, yaitu, ya ayyuhallazi naman huruf istirahat kapal tadi, berarti dia belum mendapatkan hidayah untuk melaksanakan pada hukum Islam yang berikutnya. Nah, jadi, bisa di awal tadi, pertama, hikmah, kalau kita belum baca, baca Al-Qur'an, belajar. Di sini kita awal ini ada baca kan sebentar. Nah, calon satu lagi. Di sini kita anisah dekatnya itu kita sinar kan. Nah, jangan salah. Calon satu ini baca serang ini calon DPR. Baca urung. Baca urung itu. Baca. Apa kamu di istiqomah? Kamu di istiqomah banyak itu. Milung mulut bulu lemak atau milung umumah atau mulus milung dan umumah. Nah ini macam langsung artinya belajar alangkah malam kita pak sebagai renungan kita kalau kita tidak baca Quran ada bandingan contoh kita telah bahagia contohlah yang dia mau buta dia baca Quran buta berjalan di papan berjalan di bimbing bahkan ada puluh itu tidak disuapi tangan mungkin ada puluh yang tidak sempurna cuma dia baca Quran dia baca makhrajah huruf luar biasa tajwid dia paham yang hebatnya puluh ada puluh yang apal 30 juz ini berarti kita masalah kita bisa ketang berjalan ketang kadang-kadang ke bupat fahatullah kewek dia ketina meripi hubungan lalu panduan solo kalau kadang-kadang ada puluh lalu mukai batu ngaji dia tahu kalau dia dengan yang membutuh tadi kira-kira yang membutuh tadi aku bukan ya aku buat dia tak ngaji yang membutuh tadi malam dia kira-kira berjalan ke dalam makan nemok pegawai kurang setelah pampang teguh lin mulai betul masuk kaget bila tegakau nak ngomong bila tegajak nak nampol tahu awak pandang berserita makan kalah pegawai rindah. Awak pandang berserita pergi ke sawah nak motor cabi makan kalah pegawai rindah
kelompok pengambil. Kira-kira kelompok pengambil juga. Nak ngomongkan, ya ayuhal ladina amanu dhukuru bisnir mekapa. Bila masuk pada cok, bila makan pada ngap, bila tidur pada gam. Di dalam diri ciri itu keislaman kita tadi. Aku masuk, assalamualaikum. Misalnya, itu kita masuk. Assalamualaikum. Makanya kita tuh harus ada ilmunya tuh kita pergi nak belajar. Kata ini guru dulu, kalau kamu baca harus jadi guru. Tuh petugas guru ngajar. Aku tidak perlu jadi guru, malas berguru. Datangin guru, datang ke guru. Tidak perlu berguru, berkorban tidak perlu, bertanya jadilah. Tidak perlu bertanya, nganeng jadilah. Nganeng di YouTube, nganeng ceramah, nganeng di sandi rumah, nganeng di mengaji, nganeng di berceramah. Ini jangan ini mengincel itu lah. Baca Quran, nanti ini mengincel. Wahizan Quran, Quran Bastami, Wahsyidullah, Lakum Turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran dan tanya simak dan diam dan dengarkan, maka Allah akan menurunkan rahmat. Ada di mana Rasul baca Quran. Pada kami itu, masjid kapu kelompak. Kenapa ni nanti kaji membaca Quran? Ada ni dah menunggu izrakan. Ni apa? Kepada kami ya. Kepada kami, cuma di dekat sebut ini, ada pertamanya itu, ada kode etik. Ada kode etik kan? Dan menunggu izrakan, kan biasa kita kan, bahwa ciri itu maka ada yang menunggui zakat. Rupanya beliau itu sakit gigi. Sakit gigi ya le. Rusuh. Tolong batu masjid. Aku katanya ke mana ke batu besar tu. Bagi cek kamu kabar ya. Dia nak biasa ke. Aku ini sakit gigi. Masjid yang disalahkan. Itu kan. Nah terus sekarang rumah kembali kepada kami. Jadi aku kita baca belajar ngaji maluan kita kan sampai tahu pun belajar ngaji ya. Nah kan berkata kita ni modern jadi jematul. Modern jematul tadi lo mana? Anak tadi nginai lo mana? Dong ke bapa kan? Maka anak tadi dia kepribadian ganda. Kita ngajung di sekolah pesantren, di pesantren ditanamkan nak amagala balik ke rumah jangan tinggalkan sholat. Balik ke rumah kita tidak pernah contoh kaki itu supaya lo mana pak? Ini katanya kan? Pak, katanya sentimen pak, kenapa sentimen? Topu sentimen, ada hadis Rasulullah pak, topu hadis Rasulullah. Kata guru kami pak, kalau umur 7 tahun, 10 tahun bisa tempat tidur dan kalau tidak sembahyang dipukul pak. Oh, aku benar kata bapak. Cuma kalau hukuman pak, kamu kan melalui 10 tahun sembahyang. Ayah dah jadi model. Nah, kata gurunya, aku di rumah mak, kamu jaga aurat, kamu berjilbab. Berjilbab kau kan? Tidak, aku balik, aku bawa ke boleh. Terus, aku bawa ke boleh. Ini bingung, nantan. Adalah berjilbab sekali, ini kadang menghorpel. Ada berjilbab sekali, kadang menghorpel. Itu pun kalau melayani tukang sayur. Aku melayani lagi, dok, pedas terpuluh. Kalau di rumah. Lali bertahun dasar tadi. Tapso kalau pula kata sesekali, om, kebilang, kumajam sedekah pula. Bukaji 5 kali, bukaji. Kurikin ya, kok. Di buma, aku bukan kicak kaya mulai. Ini buma, kan. Atau katakan dia itu, alam kesuka pula sih, kan. Nah, setengah jam, gak wah, dia. Ini ku cepat wala, kan. Tau, ini malah nunggu kala. Kalau satu ngeluar ikan, tau, ini mana pakai baju, ini aku nengok, kenapa? Kepain pertanyaan pula, baju warna mana? Dia tak buat, ngedewe, tentu kan. Sampai ditunggu lagi tadi, ngeluar tadi, kata dia tadi, lagi sebekah kan jenak abang ni jam, ibu jam lah, ni abang, imam lagi pun ditimbang lagi jaga. Tengah gitu lah panas ni, ya, pakai lagi jam, ya kan. Satu keluar, kan pakai ni hitam pula, dia tu kan. Keluar, lah berkaca lagi depan rumah. Naik motor, berkaca lagi. Turun motor, berkaca lagi. Ini nak lewat depannya buku apa, ada kaca, berkaca lagi. Nah, terus sekarang toko pertama tadi mampir dengan toko banyak kalah kamu, ya. Nah, pertama tadi belajar pulang. Hilang perlambat, dia kan apa? Lemak lagi kita terlambat daripada kita. Kita meluat kita mengaku umat Rasulullah, tetapi kita tidak tahu baca Al-Quran. Nah, hikmah yang kedua, banyak umat ini, 10, ini kan apa? Hah? 10, ini kan apa? Kan kok 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 kok
Amin.
bawah bilang kurang karena ada tetap lagi yang dijaga lagi itu dok sudah terbuka nah kembali kepada dia. Jadi kata maaf kata Rasulullah, kata maaf kita Rasulullah tadi kayu dibuat dalam tak dalam mulut. Ini maaf tadi artinya ya. Kalau dia bahasa Arab tidak la namanya kan. Nah aku pulang kata Rasulullah amalku ini tidak jamin masuk ke dalam surga illa rahmatan minallah terkecuali yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita raih rahmat Allah pada bulan Ramadan ini kapan? Karena selama 24 jam 30 pagi bulan Ramadan ini tiap detik Allah buka rahmat itu selebar-lebarnya. Didelok agi-agi lain. Kalau agi-agi lain itu 360 agi setahun dipotong 330 agi berarti 330 agi. Mesti 360 dijalan setahun. Berarti dipotong kita tuh 30 agi. Nah 330 agi itu ampunan dan lain sebagainya itu ditentukan waktu-waktu mustajab itu. Ditentukan waktu-waktu mustajab itu. Bulan Ramadan ini 24 jam nak siang nak malam langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud Ramadan ibadah wa tisrafan wa firullah ma taqata min zabi. Barang siapa yang berpuasa karena ibadah maka harap pahala Allah ampuni segala dosa-dosanya. Tetapi tidak cukup itu. Malam lemah maqam Ramadan ibadah wa tisrafan barang siapa yang mendirikan apa diantaranya mendirikan malam-malam menghidupkan malam-malam itu dengan tadarus dengan sholat-sholat malam yaitu sholat isya, sholat tarawih, tahajud dan lain sebagainya sholat tobat maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya puasa ini sebagai muhasabah kita pun jamaah rubuh saja lo tahun belakang udah subuh makan rubuh udah sahur rubuh kalau katanya wajib subuh bangun jam 10 ngina lagi kemudian zuhur rubuh lagi asar rubuh lagi maghrib rubuh lagi antara maghrib kamu pukul lagi batal banyak aja mau bantal lagi kemudian lagi kamu pukul tuh anak masalah eh bisa kali ketip itu kita ingin sulit cuma mau malah diperintah kamu lu tengah kalah itu lah kesulit itu hati nih mulai naik tensi dalam itu tadi kan aku karena lah puncak itu tadi sakit tadi kan lah aku kira jam 2 ke jam mulai jam 6:30 itu segala ada penginaan ini aku kok berlaku lalu lo melo ini kau selalu lo semangku kau ini di pos luar di lewat salaman tuh kan kalau entah lagi sinar matahari kita tuh aman kita terlalu melatih jahat masuk lise, nginak pula, sanlai cek lah macam sekali ada layanan kita tadi ya ini puasa, maka meraih rahmat Allah, raihlah rahmat Allah nah rahmat Allah ini, kalau agak-agak lain tadi kusebutkan yang tempat mustajab itu ini ya, namanya mihrab pada imamnya, ini mustajab boleh ini kok misalnya ada sembahyang kesini, ambil jalan dulu ya nempak sembahyang kesini boleh asalkan bersih misalnya pengajian ibu-ibu kan ibu-ibu kayak betina-betina boleh numpang di sini numpang ini adalah tempat yang sangat mustajab di mana lagi di Raudhah yaitu di taman makam Rasulullah kemudian di Mekah Al-Mukarramah kemudian seperti ke malam kemudian lagi hujan kemudian lagi Jumat waktu asar sampai maghrib waktu-waktu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi bulan Ramadan ini kita 24 jam dibuka bebas pulsa pulsa. Nah bebas pulsa namanya itu tuh. Kita nak berdoa nih, ada tanya nak berdoa kita nak tempat-tempat yang mustajab itu nak ada waktunya, nggak ada perlu modal minimal bisa di rumah nak masjid. Jadi kalau masuk masjid kok berdoa nih? Kenapa kamu nak berdoa kata ustaz di malam hari tempat mustajab? Nah kamu kamu modal nih bu? Kamu modal nak kamu kartu? Nah, berdoa di Taman Raudhah itu bermodal. Artinya 24 jam apa yaitu bulan Ramadan ini
tanpa ditutup sedikit pun oleh Allah, maka mintalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, kita berdoa, kamu baca salat qobah, salat qobah, ditambah lagi zikir, banyak kita gawekan. Karena apa kata Rasulullah, andaikan umatku tahu keistimewaan yang ada terkandung di dalam bulan Ramadan ini, maka selama sepanjang hidupnya bulan Ramadan ini, bulan-bulan lain itu akan meminta kepada Allah dijadikan gagal di bulan Ramadan itu kan. Nah, yang ketiga kan, yang berikutnya umur kita. Nah, umur kita kali lagi tambah tua, banyaklah sisa atau banyaklah yang pakai? Banyaklah yang pakai. Nah, ini sebagai muasabah, ini Ramadan, anggaplah ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Selagi ke sembahyang itu lemah aku husuk, anggaplah sholat itu adalah sholat terakhir dalam kehidupan kita, maka kita husuk. Ngapa? Karena waktu ke depan kita belum tentu bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, baik lagi kita lakukan pada ngomonglah banyak, dia senumpukan lagi. Nah, dia sekalah itu, jangan banyak-banyak lagi. Awal aku, hanya dia kerasakan aku. Akhirnya, kurul aja mengkur. Buka lah putih kala. Nah, berkaji saja. Di makin aku putih, dia semir. Mulai dua lagi, tunggu lagi, dia campur lebak, lalu putih lebak. Nah, berkaji saja pula itu. Gigi tercengih dia, lagi di makin lah. Terkebulu itu, bagi lah putih, kerasakan aku. Ngomong banyak, dia senampokan lagi, maknya. Apalagi yang kita agak-agak dikit-dikit, yang kita anggap dikit-dikit, kita dekat tertinggi agama. Lah banyak daripada senampokan lagi umroh. Banyak di dalam agama, ada di kiri-kiri umroh agama ini ngajak merantau lagi. Apalagi kita tebas ke sungai Arusan, kita biar di sini. Ini kalau yang jauh-jauh, nyawa kamu lagi urusan. Kiru itu, ngobrol, lupa itu aku, jangan kan ini mulai. Kaki anak kita saja kau pangusir untuk bapak mak tak kasih membuka mereka berdiri kau yang muda tu. Jadi muda kita. Ayah nak ayah kata dia. Dia berdiri lagi kan. Maka ada lagunya aku kamu bangun lagu El Soraya. Aku mak apa lagu-lagu itu menjadi kebanggaan dakwah. Lagu El Soraya itu lagu tahun 80-70-an. Ada ni dia mengingatkan tentang muhasabah. Betul yang nampak ramai di hulu, kini lerba ke tepian kampung yang nampak ramai dahulu, kini lah tinggal kenangan. Jadi artinya apa? Wah anakku yang matua sini, mama aku anak itu eh. Memang dusunnya tambah rami dibanding dulu sumi apa rami? Baik. Rami dusunnya dulu sumi. Hanya tunggu dua sekarang hanya sepi. Ngapa imbakan pada ngobrol lah banyak disenobokan lagi? Gajil lah banyak pajak. Nah, sepi kan kurang serang. Selagi lo aku malam ini, kok rami lo ini, tanya gini, nanya buku makhluk, masih kan kok dicek sepi. Jadi tanya gini, baby katanya. Mana kemudian aku daripada canda tadi Rami dia Rami ini masih di kepuasan sepi aku dari kamu padamu ah masih jawab itu kamu dia mau ke Rami itu maaf artinya apa sama lagi sentana daku menutup mata pintaku teman mohon sampaikan agar jasadku dibawa serta pusara kasih mohon sampaikan mohon siramkan setitik air dan pajak lagi banyak nak bayar lagi dulu tentang pajak. Jadi artinya kalau kita lakukan tadi, nah kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Umur segitu umur ini, apalagi ini 10 malam terakhir ini, semakin 10 malam terakhir itulah puncak daripada melaksanakan bulan Ramadan. Ampunan semakin dibuka oleh Allah Tuhan penamanya yang disebut dengan malam-malam yang disebut malam Lailatul Qadar.
cuma artinya tambah ujo, tambah banyak kemajuan pula. Memudar. Sapu maju. Tahu kan? Tambah lesu. Angkalan tadi lemulai dia tekan kayak gini. Anak dengan itu tuh sekian, itu 200. Itu jenis lalu belinya tuh. Nanti kan di satu nama 500. Dan mulai tekan apa di bawah. Abdon pola sebayang. Mulai itu, kan kan. Kamu yang betina mulai ini, tadi jelas lah sibuk. Kalau tak kredit ini, ada bulan yang ambil rutin ini, gila promosi, mampu kerja juga ini. Kelapanya, nanti itu tadi masuk-masuk ke tadi, itu lah kemajuan kita tadi, sedot ke, anak tadi. Di masa rutin yang tadi kan, rutin bulu, isani 1 sampai 12, isani sejam sampai, kue 8 jam. Bila anak-anak makan, waktu itu tadi kan banyak benar rutin tadi. Woi mak kaji numpang cakap dijo lah nak mutong tadi. Ni elok dia kena dia dijo apa dah waktu itu dia makan sangat rayu sangat. Nah ini katanya nak nak apa bulan nak kerja apa nak apa. Setelah pagi ni saya ngan al hitam bertanya memang nanti lah anak kita tu ni yang hitam tadi. Tahu tak lah? Awak tu dijo rutin tadi kan. Tahu tak lah? Kamu. Ya, tambah terakhir artinya tambah kita jauh seharusnya tambah istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir para orang tuaku, dari saudaraku selama segalanya, mari kita makmurkan masjid ini ya. Apalagi alhamdulillah di setiap masjid banyak ada generasi muda. Dan generasi muda ini tentu kita sebagai jemaah dulu langsung aja kita dukung, kita makmurkan masjid ini di mana-mana baik ini masyaallah alhamdulillah lah generasi muda juga ya kan. Kenapa? Karena generasi muda ini mampu dia pajak menyeimbangi korpus kebutuhan-kebutuhan yaitu namanya kebutuhan kemajuan di zaman baik lagi. Nah, jadi dia mampu. Nah, kalau diserahkan meja muda, kita sebagai imam tua, maka tentu kita jangan sampai generasi muda ini patah tumas. Karena inilah harapan kita, inilah kebanggaan kita. Kenapa? Banyak baik lagi, kalau kita berdiri di rumah ini, berdiri di masjid ini, ada yang mengajar, banyak pada akhir kita kerugian. Kenapa? Yang mandikan bayar di dia. Nah, banyak dia terjadi, yang mandikan bayar di dia. Mimpin yasin, banyak kekurangan-kekurangan, yang pada akhir apa? Anak kita tidak terlaksana, Tua penginginan kita yang jelain anak kita ini nak kita jadikan anak yang soleh dan soleh. Maka salah satunya adalah makmur kalau masjid ini kita berdoa mudah-mudahan Ustaz kita ini dengan masjid ini, masjid inilah yang menjadi wasilah kita kegalinya tanpa terkecuali seluruh dusun ini kita pajak dimasukkan dengan wasilah masjid ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau saya dapat saya sampaikan satu jam lebih. Kira-kira kalau ada yang tersinggung, aku minta maaf, aku kasar kata, aku di sini lakukan kekasaran aku di lain lagi. Aku di sini lakukan kasar sudah. Kalau ada yang tersinggung, aku minta maaf. Dimaafkan ya Pak? Dimaafkan ya Bu? Aku minta maaf dengan setulus-tulusnya. Sejam lebih aku kelaskan Pak ceramah di sini ya. Kalau ada sumur di ladang, mulailah kita menampak mandi. Kalau kira-kira ceramah aku kurang panjang, panitia silakan ulang lagi. Allah, jangan apa yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya mohon, kalau ada HP, tolong aku ada YouTube. Kalau kurang nonton, kalau kurang anak mengaku, silakan buka YouTube Ustadz Effendi PGA. Jangan lupa like, subscribe dan komennya, share. Kemudian kalau di YouTube namanya di Facebook, ya kapan mungkin lewat ya, lewat satu tiket, gabung beranda kamu. Tapi namanya PJJ. Nah, itu aku. Ya lah, apabila yang topik lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.